Oke, teman-teman, kita jumpa lagi. Sore ini mancing lagi, bro, dan kita menemukan spot baru lagi ini, bro. Nanti saya mau coba di parit-parit ini, bro. Ini lokasinya bagus ini. Biasanya spot-spot paritnya seperti ini tuh biasanya ikan nilam, wader gitu ini, bro. Makanya kita hari ini coba dulu kurang lebih 1 jam lah mancing di sini. Dan ini saat berangkatnya agak sore sekali, bro, sudah jam 6 ini. Tapi kita tetap coba aja. Coba saja dulu, bro. Siapa tahu banyak strike, besoknya bisa kita kesini lagi, bro. Dan ini dalam nih, bro, di sini, bro. Nanti kita coba di sini, itu ada lubang, bro. Di sana tuh ada lubang. Pokoknya kita tes lah di spot ini. Dan mancingnya kali ini saya sendiri, bro. Soalnya teman-temannya udah mancing mungkin ini, soalnya saya ada acara tadi, bro, makanya mancingnya agak sore sekali hari ini. Tapi saya tetap berangkat ini, bro, demi nyoba spot baru ini. Dan untuk umpan yang saya pakai hari ini, saya pakai cacing, bro, cacing merah yang kecil-kecil itu. Oke, biar tidak keburu sore, kita langsung coba saja, bro. Bagaimana keseruan mancing hari ini? Simak terus, bro. Nanti kita coba di sini dulu, bro. Spotnya dalam dan airnya agak tenang di pinggirnya ini, bro. Kita tes saja dulu. Hari ini saya masih pakai joran yang ini, bro. Sebenarnya bagusnya ini pakai teknik dasaran sebenarnya nih, bro. Tapi kita tetap pakai pelampung. Pakai pelampung tapi nanti timahnya sampai dasar biar tidak hanyut dia, bro. Kita pakai semi dasaran lah namanya itu. Ini dia, bro, cacingnya. Kita pakai cacing yang segini, bro, kecil-kecil. Kita langsung tes. Kita pakai teknik pelampung tapi main dasaran gitu nih, bro. Strike pertama, bro. Inilah. Wah, dari tadi banyak sekali yang makan-makan di sana, bro. Kayaknya ikan-ikan wader kecil itu. Dari tadi banyak di sana, bro, yang narik-narik. Tidak kena-kena, akhirnya sekarang kena nila ini, bro. Oh, nila kecil. Oke. Mantap ini.
Aduh, mucil bro, lepas lelenya di sana tuh. Aduh, nih sial ini bro. Sekira nggak lele itu bro, tarikannya mantap sekali tuh, ditarik terus tadi. Nah itu kita pakai kail kecil segini bro. Nah ini dia, pakai kail kecil sekali, lepas lelenya. Pas mau saya angkat dia lepas bro, soalnya dia nggak begitu ditelan soalnya tadi, makanya kita biarkan dia sampai lelah dulu bro. Kalau tadi pun kalau saya paksa ngangkat itu pasti jatuh juga dia. Beh ngocel bro, hampir dapat lele ini. Aduh, kita cari lagi bro. Aduh, mantep sebenarnya tadi bro kalau naik lelenya itu. Kita cari lagi bro. Kita cari lagi bro. Nggak terasa bro, cepat sekali ini, sudah mulai gelap ini bro. Tadi seharusnya saya dapat jackpot ini, tapi mocel dia bro di depan saya ini bro. Tadi pas mau tak angkat dia langsung lepas dia. Belum bagus gininya bro, kailnya belum menancap sempurna itu tadi. Aduh, harusnya kita dapat lele yang besar itu tadi bro, lumayan itu. Malah mocel. Malah mocel dia bro. Dan barusan juga strike betok, tapi kecil bro. Dan nila juga tadi ya kecil. Dan di sini wadernya banyak sekali bro, dari tadi ditarik-tarik terus, tapi tidak kena-kena dia. Wadernya banyak sekali di sini bro. Saya soalnya pakai kail kecil jadi lepas dia ikan yang lele yang tadi bro. Wih masih kepikiran ini. Mocel dia bro, lumayan itu tadi size-nya. Dibuat lari ke sana tadi bro. Dan ini sudah gelap, cepat sekali bro. Kalau mancing itu kita, kalau jam mancing itu terasa cepat sekali. Belum beberapa jam ini, kita baru 40 menit ini bro, tapi sudah gelap ini. Soalnya kalau kita teruskan ini hasil gambarnya kurang bagus dia bro. Dan ini aja sudah sangat gelap ini. Tapi nanti kita upload aja bro. Ini mancing singkat ya. Mancing singkat di spot baru ini. Tapi lumayan hasilnya bro. Oke, sekian dulu video mancing hari ini. Sampai ketemu lagi di video yang berikutnya.